terisi penuh ya? Iya. Dimik aja mbak ya? Iya. Tanya milonya. Satu ini, satu tindung. Satu tindung semua. Enggak, bikinnya itu loh mas, berapa bubuk, berapa sendok makan, sendok teh. Ini yang ngajak istri saya. Jadi satu setengah. Sama coklat enggak? Milo sama susu Indomie. Susu Indomie. Iya. Itu apa ya, green tea itu? Ini green tea ya, coklat atau green tea. Pakai susu putih ini. Ini. Susu Indomie putih. Ini saya coba-coba ini. Coba pakai mic ini sih ya. Jadi ada. Iya, orang-orang kan pakai mic coklat-coklat semua. Ini ada coklatosnya, ada ya. Dan bisa cerita nggak ini awal mulanya jualan es kepal Milo, es kepal Denko sama coklatos green ini gimana? Waktu itu saya lihat di YouTube kok banyak sekali orang-orang jual Milo sangat laris. Akhirnya saya coba-coba di daerah sini kok dapatnya laris ya. Alhamdulillah saya lanjutkan terus gitu. Terus saya nyoba-nyoba, kok orang selama ini kan pakai Milo terus. Saya nyoba pakai yang variasi di mie itu. Susu Denko, Triti, sama Indomie. Mas, untuk harga jualnya ini kan dijangkau ya, 10.000. Nah itu ya. Di atasnya ini kan original tuh banyak toppingnya. Toppingnya apa aja mas itu? Toppingnya itu ada sosis, kacang, bubuk Milo, sama ini, ribu bol. Ada topping tambahan lagi mungkin mas? Ada yang saya tambah, misalnya nambah 2.000, ada yang keju, ada koko kram, oreo, sama nastor. Nah selama ini pembeli selain di depan sekolah di Jalan Tebo ini siapa aja mas yang kesini? Banyak anak-anak ini mahasiswa kadang ya yang kos-kos di dekat-dekat sini, terus anak-anak SMP gitu. Kalau Sabtu ya anak-anak motor gitu datang ke sini. Tapi kalau di pasar minggu ya sampai 40. Oh, jual di pasar minggu juga? Iya. Tapi nggak digoreng, hanya dipanasin di wajan, terus di blender. Ini sama ini apa namanya ribu bol.